Okey, sekarang cik saman dia atas kesalahan apa? Halangan lalu lintas apa? Sorry? Halangan lalu lintas. Halangan lalu lintas. Okey, elaborate. Explain. Baru-baru ini tular satu video seorang wanita yang mempersendakan seorang anggota polis yang sedang menjalankan tugas. Difahamkan anggota polis terbabit sedang menjalankan tugas dan hendak memeriksa pasport seorang warga asing. Bagaimanapun, wanita tersebut yang suaranya kedengaran dalam video didakwa cuba mengganggu pejabat awam yang sedang bertugas itu dengan mempersendakan seolah-olah anggota polis terbabit tidak tahu berbahasa Inggeris. Video tersebut telah mendapat pelbagai reaksi daripada warga maya yang mengecam tindakan wanita terbabit. Rata-rata menggesa agar pihak penguatkuasa mengambil tindakan ke atas pemilik suara wanita dalam rakaman video itu. Terbaru, seorang lelaki tampil menjelaskan tentang kejadian yang berlaku. Katanya bukan susah untuk memberikan kerjasama kepada pihak polis dan tidak perlu takut atau bimbang jika tidak membuat kesalahan. Cik, I'm recording this call. Tak, cik, sekarang kalau cik rasa cik nak saman dia atas kesalahan trafik, dia ada salah atas kesalahan trafik, cik saman. Cik, apa? Kita nak tengok pasport dia. Okey, sekarang cik saman dia atas kesalahan apa? Halangan lalu lintas apa? Sorry? Halangan lalu lintas. Halangan lalu lintas. Okey, elaborate. Explain. Brief. Tak faham bahasa Inggeris ke? Huraikan. Halangan bahasa, halangan lalu lintas tu apa? Huraikan. Okey, sekarang dia ada line kuning dekat airport. Lepas tu? Okey, kenderaan tak boleh berhenti. Okey, saman dia untuk itu. Kita dah saman sekarang, dia bagi pasport. Pasport dia dalam keadaan yang sangat guna, mati. Jadi kita nak tengok. Kita nak cek pasport dia. Dia ada supporting dokumen. Cik tahu kan dia punya pasport memang tak ada dekat sana. Dia nak sarkastik. Bagi, dia bagi pun dia nak mati. Okey, assalamualaikum. So hari ni aku nak bagi pencerahan sikit dekat korang, geng. Sebab hari ni ramai gila tau yang DM aku dekat TikTok, mention aku dekat TikTok. Bang, nak tanya bang, apa ni? Viral satu video seorang makcik di mana popak pomping. Bukan seorang makcik lah. Lebih baik lagi aku panggil apa? Seekor makcik. Seekor makcik lagi senang aku nak panggil ya. Korang dengar cerita dia macam ni. Saya rasa korang pun tahu juga kes dia apa. Okay, macam mana? Sebab video ni dah masuk trending dekat TikTok lah. Korang kena dengar betul-betul ya. Okay, dalam masalah ni, okay, makcik aku nak tujukan khas buat pesanan ni dekat makcik ya. Okay, makcik ni nak popep sana, nak popep sini. Okay, polis buat semakan ke atas suami dia. Nak check itu, nak check ini ya. Okay, makcik dengar sini elok-elok makcik ya. Aku nak bagi translate dekat makcik. Kalau makcik tak faham juga dalam bahasa Malaysia, aku translate dalam bahasa Inggeris. Kalau makcik tak faham dalam bahasa Inggeris, saya akan explain dalam bahasa Cina. Kalau makcik tak faham dalam bahasa Cina, saya akan translate dalam bahasa Tamil. Apa lagi makcik nak? Okey. Macam yang makcik sendiri tahu, makcik duduk dekat Malaysia ni, makcik pun tahu juga rasa undang-undang Malaysia ni macam mana. Okey. Sebagai seorang anggota polis tu, okey, dia berhak untuk menyemak mana-mana identiti. Tak kisah makcik duduk dekat mana, makcik lepak dekat mana. Okey, macam yang kes makcik ni. Okey, makcik ni bising lah. Bising sana sini. Sebab suami dia duduk nak datang pergi jumpa rakan dia. Kita panggil rakan dia. Rakan sekerja dia nak bincang pasal kerja. Kebetulan pula ada polis datang nak pergi ronda apa. Okey, dia minta IC. Makcik nak bising apa? Makcik sendiri pun dah tahu undang-undang Malaysia macam mana. Makcik sendiri pun dah tahu apa tugas-tugas polis. Seksyen 3-3 Akta Polis 1967. Seksyen 3-2 Akta Polis. Seksyen 7-1 Akta Pendaftaran Negara. Makcik kena ingat. Kalau makcik orang Malaysia lah. Saya nak abak kat makcik. Kalau makcik rasa betul-betul makcik orang Malaysia, makcik kena ingat apa tugas polis. Seksyen 3-3 Akta Polis 1967. Dan juga Seksyen 7-1 Akta Pendaftaran Negara. Makcik kena ingat. Kalau makcik tak ingat juga seksyen tu apa, saya rasa makcik ni tak layak duduk dekat Malaysia. Makcik kena ingat. Tugas polis apa? Kita tahu hak makcik sebagai orang awam apa? Hak makcik, okey. Apa salah saya ni? Kita tahu hak-hak makcik apa?
Tapi makcik kena ingat tugas anggota polis Seksyen 3-3 tu apa, Seksyen 3-2 tu apa, Seksyen 7-1 Akta Pendaftaran. Makcik kena ingat kalau makcik masih duduk dekat Malaysia ni, saya nak pesan siap-siap dekat makcik, okay? Ni makcik popek sana popek sini, bising sana bising sini, ingat makcik nak famous sangat duduk dekat Malaysia ni, makcik jadilah artis sekali, betul tak? Lepas ni apa-apa payah ke susah apa semua, mesti makcik akan pijak kaki ke balai polis, betul tak? Makcik kena ingat dah. Makcik buat ni, makcik rasa makcik nak famous sangat, tapi media sosial bukanlah tempat dia makcik, yang aku nak beritahu dekat makcik. Okey, kalau makcik rasa apa ada salah laku anggota polis ni, makcik pergi buat report lah, betul tak? Bukan polis tu datang nak pi dua ni dekat makcik, betul tak? Polis ni datang dengan cara elok. Okey, assalamualaikum cik, selamat pagi cik. Saya sekian-sekian pegawai polis, anggota polis sekian-sekian, boleh minta IC saya nak semak akaun untuk buat rekod apa ni sekian-sekian. Makcik kena faham lah. Kita tahulah makcik ni seorang yang kaya. Datang sini-sini nak pergi buat bisnes, tapi makcik kena tahu tugas polis tu apa. Itu je aku nak pesan. Okey, apa-apa pun korang komen, like dan share jika video ni bermanfaat dekat korang. Okey, assalamualaikum.